Bentrok susulan antar dua kelompok pemuda ini kembali pecah. Sebelumnya, bentrok di Kota Tual sempat reda dan situasi kondusif. Akibat bentrokan susulan, setidaknya 33 orang alami luka. Dua di antaranya merupakan anggota polisi. Korban luka akibat terkena anak panah dan senapan angin. Polisi dan TNI disiagakan di lokasi bentrokan demi mencegah korban dan bentrokan susulan. Akibat dari bentrokan tadi, ada beberapa orang yang kembali terluka, di antaranya ada dua orang personil, satu Kabag Ops Polres Maluku Tenggara, Polres Tual atas nama Kompol Arsat Rengur, kemudian ada juga Danton Dalmas yang juga terkena luka akibat panah. Kemudian untuk terkait dengan pengamanan, kemarin juga kita sudah geser pasukan yang dari Kebesar, Brimob sebanyak 30 orang sudah masuk ke Kota Tual untuk membantu pengamanan. Kemudian hari ini dari pasukan dari 733 ada sementara dikirim ke sana juga kurang lebih ada 70 orang lebih.